Hah? Lambat, lambat, lambat. Jangan marah-marah dong bos. Ya bukannya jangan marah-marah. Ntar lu kalau jadi gue gimana? Ini terlambat, udah tau acara gue live. Mungkin lu kalau lagi berdua sama si Gigi, lu kasih tau dong sama dia. Kalau bangunin gue tuh jangan terlambat. Sekarang terlambat kayak gini, coba lihat. Kalau Jakarta macet. Ah. Ya gue lihat sendiri kan kayaknya Mbak Gigi tadi lemes, lesu orangnya. Kayak orang sakit masuk angin gitu bos. Emang bos gak kasihan lihat Mbak Gigi itu? Iya bukan, maksudnya kalau masalah untuk bangun pagi kan dipasang alarm. Udah tahu gue susah bangun ya, dia juga udah tahu harus ya suami istri itu saling isi. Terus bos gak kepikiran sama sekali Mbak Gigi itu lagi sakit diantar ke rumah sakit. Kayak apa diturunin dulu, kayak apa di apa. Ngantar ke rumah sakit gimana, orang dia cuma sakit pusing biasa. Lagian juga kalau misalnya gue ngantar ke rumah sakit, gue gak masuk. Itu juga gak ada alasan ya gue tiba-tiba bolos gitu kerjanya. Kalau misalnya nanti gue dipecat, dikeluarin gimana? Mau tanggung jawab? Ya enggak segitunya juga bos, kalau pihak TV itu dikasih itu apa dikasih omongan yang begini, alasan yang tepat, mereka juga pasti ngerti. Ya tapi nggak bisa kayak begitu dong. Lagian kalau misalnya selama giginya masih bisa bangun, ya kalau memang bisa ke rumah sakit, cek ke dokter kan bisa. Masa apa-apa harus sama gue, apa-apa sama gue, atau nggak lo? Walau badai menghadang, ingatlah ku kan selalu setia menjagamu. Berdua kita lewati jalan yang berliku panjang. Banget, saya pagi-pagi udah sampai rumah bos Raffi, tapi belum ada yang bukain pintu. Iya, ya, Mer, makasih, Mer. Yang, kamu gak bangunin aku ya, udah 7:30 ini loh, Yang. Melek aja tuh kayaknya lemas gitu, badannya tuh rasanya lang-lang-lang-lang gitu, jadi rasanya tuh gak enak banget. Jadi aku pikir, yaudah deh, tidur 5 menit lagi, taunya kebablasan. Kamu gak bangunin aku ya, aku terlambat tuh gak. Yang, baju aku mana, Yang? Pagi-pagi aku udah agak sewot sama istri. Pertama, aku bangunnya siang. Kedua, tiba-tiba siang itu karena bangunnya siangan maksudnya. Karena Gigi gak bangunin aku. Astagfirullahaladzim, pagi gini apa sih? Belum mandi ini di jam berapa? Buruan ayo telat ntar. Masa mau telat mulu setiap hari? Udah jam berapa ini? Ayo buruan. Mandi, mandi. Udah pagi nih, bentar lagi nih udah mau acara pagi nih. Waduh, udah mulai panik kan? Udah akhirnya aku naik lagi. Udah gak usah lu, maksud bawah di bawah. Iya, aku tunggu di bawah ya. Jangan naik-naik, gue di bawah. Buruan, gak boleh lama-lama. Yang, aku udah terlambat nih, Yang. Si Mary udah nyampe nih, Yang. Kamu tolong dong, Yang, siapin baju aku mandi biar cepet. Ini aku udah terlambat. Kamu juga udah gak bangunin aku. Aku gak enak badan, kok. Ya ampun, kamu mah alasan aja, sugesti kali gak enak badan. Enggak panas. Sakit kepala ini. Sakit apa? Gak enak badan. Ah, kamu mau bilang aja males. Udah lah. Ya udah gak apa-apa. Aku bisa sendiri kok. Saya nunggu di sofa, saya duduk tuh. Tak lama kemudian bos Raffi yang Mbak Gigi turun ke bawah. Kok terlambat gimana? Kok sarapannya mana? Belum. Kok belum bisa sarapan? Enggak usah. Udah deh. Meri! Meri! Iya. Cepetan. Mbak Gigi Bos, tunggu bos. Tapi saya ngeliat muka Mbak Gigi juga nggak enak. Muka Mbak Gigi yang kayak gimana orang kayak sakit, kayak gimana, kayak maksudnya pokoknya nggak enak deh. Saya cuma bisa, Mbak Gigi, maaf ya. Dia cuma ngomel-ngomel aja, aku juga mau berargumen apa-apa juga nggak bisa gitu. Udah satu lemas, yang kedua emang ya udah emang salah aja gitu. Salah udah terlambat, terus nggak nyiapin apa-apa gitu. Jadi aku cuma gimana gitu. Terus aku langsung bingung. Mau sedih juga nggak ada tenaga gitu. Jadi cuman langsung aja ya Allah gitu. Ya udah aku akhirnya istirahat lagi deh.
Hah? Terlambat. Jangan marah-marah dong bos. Ya bukannya jangan marah-marah. Sekarang lo kalau jadi gue gimana? Ini terlambat, udah tau acara gue live. Lagian lo kalau lagi berdua sama si Gigi, lo kasih tahu dong sama dia. Kalau bangunin gue tuh jangan terlambat. Sekarang terlambat kayak begini, coba lihat. Kamu Jakarta macet. Ah. Ya bos, lihat sendiri kan kayaknya Mbak Gigi tadi lemes, lesu orangnya. Kayak orang sakit masuk angin gitu bos. Emang bos gak kasihan lihat Mbak Gigi gitu? Ya bukan, maksudnya kalau masalah untuk bangun pagi kan dipasang alarm. Udah tahu gue susah bangunnya, dia juga udah tahu harus ya suami istri itu saling isi. Terus bos gak kepikiran sama sekali Mbak Gigi tuh lagi sakit diantri ke rumah sakit kayak apa ditemenin dulu kayak apa di apa kayak. Ngantri ke rumah sakit gimana, orang dia cuma sakit pusing biasa. Lagian juga kalau misalnya gue ngantri ke rumah sakit terus gue gak masuk, terus juga gak ada alasan deh gue tiba-tiba bolos gitu kerjanya. Kalau misalnya nanti gue dipecat, dikeluarin gimana, mau tanggung jawab? Gak segitunya juga bos, kalau pihak TV itu dikasih itu apa, dikasih omongan yang begini, alasan yang tepat, mereka juga pasti ngerti. Ya tapi gak bisa kayak begitu dong. Lagian kalau misalnya selama giginya masih bisa bangun, ya kalau memang bisa ke rumah sakit, cek ke dokter kan bisa. Masa apa-apa harus sama gua, apa-apa sama gue, atau gak lo? Lo yang nganterin, kalau misalnya gua gak nganterin, yang mau cari nafkah siapa? Itu juga bikin kesel lama-lama. Maaf bos, enggak, maksud aku tuh seorang suami di mana-mana terus kan membela istrinya gitu. Iya emang betul, itu memang betul. Tapi ini kan masalahnya sama kerjaan. Lagian juga masalah pusing atau apa tinggal minum obat dulu. Dia juga misalnya dicek dulu, ya gak usah ke dokter lah, minum obat dulu. Kalau memang pusingnya gak hilang-hilang baru ke dokter. Kalau gue mah biasa gitu, gue kalau sakit gak pernah aja. Ini dia udah bener-bener bangunnya kesiangan, bilangnya capek. Aku udah mikir, ini mungkin dia lagi malas kali. Bos, namanya seorang istri tuh ada kadang-kadangnya manja, pengen dimanja suami. Apalagi dia posisi lagi masuk angin, lagi sakit gitu. Pengennya deket sama suami. Cuman kan ini kebentrok sama kerjaan bos. Bos juga aku sadar, aku tahu gitu. Cuman kan ya sekali-kali gitu bos. Udah lah, jangan banyak ngomong lah. Mau nasihatin gue. Enggak, bukan gitu bos. Ya lu udah. Gue juga salah. Lo kalau tahu istrinya gue lagi sakit, lo juga nggak usah kerja, nggak usah nemenin gue kerja. Lo juga punya inisiatif, lo yang nemenin Gigi di rumah. Yang make upin bos ya? Nggak usah make up, gue bisa sendiri kok. Akhirnya saya dapat ide, bos. Mbak Gigi ini kan nggak ada yang nemenin di rumah, dia keadaan lagi kurang enak badan. Bos tadi juga kebetulan kan pas berangkat dari rumah, bos itu kayak orang marahan sama istri bilang gitu. Coba deh telepon Mama Ami. Akhirnya bos Raffi telepon Tante Ami. Gimana kalau telepon Mama Ami? Ngapain? Ya buat jagain Mbak Gigi, bos. Kok pakai nanya ngapain? Tetap dia sendiri ya di rumah. Ya buat jagain Mbak Gigi lah. Tante, kok Mbak Gigi ada apa-apa, bos lagi kerja gimana? Kan orang pasti nyalain bos suami, nelantarin istri, tak pikirin gitu sama orang-orang. Padahal kan bos baik sama istri itu perhatian, sama istri itu sayang. Karena kan begini bos juga karena istri kan, dia cari duit buat ngasih nafkah istri gitu kan. Makanya bos sekarang coba deh telepon Tante Abi, suruh jagain dia. Bisa minta tolong gak? Apaan? Mama, ke rumah Afi dong. Kenapa emang? Itu Gigi tadi mual-mual, pusing, sakit, takutnya kenapa-napa. Hah? Oh gitu, gimana di rumah? Di rumah Afi, abisnya kan harus live pagi-pagi, nanti pulang. Oh yaudah deh, Mama kesana deh, Mama pulang. Ke rumah deh sekarang deh. Yaudah pulang live, nanti juga Afi ke rumah minta tolong ya, Ma. Yaudah, Mama kesana sekarang. Yaudah, makasih, Ma. Ya. Sina sebagai orang tua panik gitu kan. Terus begitu Rafinya juga kan harus kerja. Berarti kan Gigi gak ada siapa-siapa di rumah. Katanya agak-agak yang panas-panas gitu. Ya udah cepat-cepat saya ke rumah Rafi gitu kan. Gak lama ya aku istirahat. Ternyata ada yang ketok-ketok di bawah. Aku turun ke bawah datang. Pas buka pintu aku kaget banget, ternyata Mama Ami gitu datang. Gigi, Mama, ya Allah, katanya sakit. Iya, Ma. Kenapa sih? Mana ada
Marah, kesel, itu berubah 180 derajat. Jadi happy banget. Gigi hamil katanya. Yeay. Gigi hamil, udah gak usah buang-buang waktu. Kata nyokap gue. Oke, kata hamil. Tapi gue belum ngecek, bener gak gigi hamilnya? Seorang ibu itu pasti nalurinya lebih kental daripada dokter. Dia pasti lebih tahu kalau bagi itu bener-bener hamil. Sekarang gak usah buang waktu, bos. Bos langsung beli buah-buahan buat orang ngidam. Berarti itu bagi ngidam tadi pagi, bos. Cuman bos aja keburu-buru pergi, jadi dia gak sempat menyampaikan beliin saya mangga ke apa gitu. Namanya orang hamil kan biasa begitu merajuk, bos. Dengan kegirangannya itu, dia langsung, Mer, kita harus belanja apa nih buat yang orang ngidam? Langsung, udah, langsung belanja buah aja. Belanja buah itu masuk ke mobil bos.
itu masih dengan senangnya kayaknya gitu beda gitu bercampur pokoknya gimana lah campur aduk tuh pikiran bos. Saya nggak bisa ngomong apa, cuman saya seneng juga sih kalau misalnya akhirnya yang tadi pagi itu dia cekcok gini-gini ternyata bos udah mau baikan, ternyata Mbak Gigi tuh kayaknya pikiran bos tuh Mbak Gigi tuh di situ lagi ngisi gitu. Ntar lo bantuin gue ngupas ya? Pasti gue bantuin ngupas. Gue belum pernah lo ngupas mangga seumur hidup. Gue belum pernah ngupas kedondong. Gue belum pernah juga ngotong apa kulit kelapa. Iya, yang selama ini bos aku yang ngelayanin. Sekarang bos tinggal ngelayanin istri tercinta yang lagi. Kalau kasih ke Gigi pasti dia seneng banget. Enak banget. Karena kalau orang lagi ngidam, nggak diperlukan sama suami, katanya bayinya di dalam ininya takutnya ngeces. Iya, takutnya ngeces. Ileran, bos mau kan punya anak ngeces ileran. Ya enggak, makanya. Maka dari itu. Nanti kalau bu berarti tahun depan lo punya ponakan. Iya, saya jadi ya saya ngurusin dua orang jadinya bapaknya sama anaknya plus ibunya tiga. Ya udah lo dipanggil apa, mau tante atau mau om? Saya om, tante juga boleh bos. Om tante free buat saya apa aja bos, apalagi itu anak bos bos saya. Gimana bos mau punya anak berapa? Ya gue pengennya kembar, cuman ya nggak apa-apa sedikasinya aja lah. Ya syukur syukur karena ya, Gigi kembar. Bilang sama gue kalau anak pertama dia mau lahir normal. Oh iya, tapi kalau hamil pertama nih bisa punya anak tiga, dua cowok satu cewek, enak kali bos. Jadi satu cewek dijagain dua jagoan cowok, kapas kan bos. Jadi kan kalau bos jalan sama anaknya udah bukan kayak bapak ibu lagi, kayak kakak adek bos. Nggak jauh-jauh beda umurnya, bener nggak? Ini untung aja lu bener juga bilang suruh telepon nyokap ya kan, jadi mama sekarang jagain nih kalau ada apa-apa. Iya makanya kalau diomongin orang bos jangan ini, nggak semuanya itu orang kayak saya, kayak asisten bos gitu. Saya juga ada benernya juga bos, buktinya saya tadi nyuruh ngasih saran suruh telepon mama Ami, bener kan? Akhirnya bos dapat kesenangan sekarang, dapat baik kabar baik dari bos Gigi, dari istri bos kalau dia dangdut. Seneng bos, aku juga seneng ya gak ikut punya anak. Pas terus sampai di rumah bos masuklah ke situ nanya-nanya, mah gimana mah Gigi ngidam apa aja mah gini-gini pokoknya riwa sendiri deh pokoknya. Duduk, kak. Buahnya buahnya siapa yang terus? Mah Gigi mah. Ayahnya. Dia tadi pagi tuh bilang Rafis dia tuh sakit badannya nggak enak, tapi Rafis nggak percaya. Dia malah marah-marah karena tadi pagi Afi nggak dibangunin sama dia, si Gigi itu terlambat bangunin Afi. Afi minta cariin baju buat berangkat, dia ini nggak mau, maksudnya tidur terus. Dia bilang pusing kepalanya, Afi malah marah sama dia. Ah bilang aja, ya Afi nggak tahu, ya Afi udah beli ini ke dodo, beli mangga, beli kelapa, buat mau di Gigi. Dia mau punya. Bas, ini mau aku kupasin atau? Ika, aku yang kupasin. Oh iya, dulu aku kita bantu. Ini lu tapi spek Afi ya. Tapi yakin ga? Tahu memang pilih. Gumer! Ya, gue ngupasin. Sini bos, saya ngupasin. Enggak, gak usah kamu sana ngupasin. Ujung-ujungnya dia ngupasin, gak bisa juga ngupasin, masih manggil saya mama. Meli ini gimana sih? Makanya jangan sok tahu bos. Mangga. Ih, pengarang tentang itu. Ini gimana caranya? Mak, rapi kan? Ini. Sekarang? Hah? Tapi nanti mama jangan bilang apa-apa ya. Jangan cerita-cerita kalau mama bilang ke Afi. Ya? Aki yang punya dede bayi. Gigi ini mana? Gue senang banget sih. Gigi mana? Yang! Sayang! Sayang! Mbak Gigi, turun. Turun ke bawah, terus dengan bos udah bawa rujak itu yang kayak rujak itu kan, mangga udah di piring. Tapi kok muka Mbak Gigi aku liatin dari atas tuh kayak masih bete banget, yang udah bete berat banget. Hei! Sayang, nih, aku udah buatin mangga sama siapin kelapa. Katanya kalau orang lagi isi, kalau makan mangga itu bagus. Tapi kalau orang itu, nah ini kelapanya buat bagus buat kesehatan kamu, buat kulit. Nih, kalau ngidam itu harus dipenuhi sama suaminya, kalau nggak nanti bayinya ngeces. Thank you.
Ya tapi tiba-tiba nggak tahu, jadi suasananya jadi nggak enak gitu, mereka jadi nggak mood-mood gitu. Rafi kupasin mangga, tiba-tiba giginya yang ngoyor aja gitu, apa nggak tahu dia apa namanya ingat yang tadi pagi Rafi marah-marah, dia nggak nyiapin semua persiapan Rafi atau gimana, nggak ngerti deh gitu kan. Kok malah berarti sih, Ma? Kenapa lu ngupasin mangganya? Aku sama Mami cuma bisa pandang-pandangan aja. Gimana ini? Kenapa ini? Kok dari tadi pagi begini-begini terus? Nggak ada ujung masalah untuk bisa berduanya komunikasi kayak tadi, aku bilang gitu. Terus bos kan naik ke atas tuh kayak yang bete juga. Saya kebingungan tuh di situ. Akhirnya saya coba deh susul bos ke atas. Saya naik ke atas. Bos nggak boleh bete gitu. Udah, diem. Enggak, bos. Bos kan seorang suami, jadi bos harus sabar ngadepin bini lagi begitu. Ya masalah, ibu kan udah bikinin berbelanja, udah bikin mangga, ngupasin mangga. Ya bukannya gak ngargain, mungkin dia lagi kurang mood aja, bos. Bos gak tahu kalau ntar malam tuh ada show besar di Trans TV. Bos kan ke situ. Bentar lagi les vokal kan di sini, makanya harus ceria, harus semangat bosnya. Emang dia? Mau tampil ntar malam, bos. Iya, begitu nggak mau kan? Saya juga nggak mau gue, artis. Emang jadi? Jadi. Yang gue nyanyi sama Gigi? Iya, Teh Mira aja udah ngomong kan sama aku. Itu acaranya besar bos ntar, makanya bos harus semangat. Emang les nyanyi juga jadi, les vokal? Les nyanyi, les vokal ke rumah jadi. Sama Gigi? Iya. Makanya... Kita lewati jalan yang belanja, udah bikin mangga, ngupasin mangga. Ya bukannya gak ngargain, mungkin dia lagi kurang mood aja, bos. Itu acaranya besar, bos, ntar. Makanya bos harus semangat. Emang les nyanyi juga jadi, les vokal? Les nyanyi, les vokal ke rumah jadi. Sama Gigi? Iya. Makanya semangat, gak boleh uring-uringan begitu. Mbak Gigi uring-uringan, bos uring-uringan, jadinya apa ntar di Trans TV? Ya sih, Gigi beneran mangga gak sih? Ya udah, berdoa aja mudah-mudahan gitu. Tapi kata mama, cuma masih ya kan belum. Emang orang anu gak laki tuh? Ya bisa jadi kalau dia ngidamnya benci sama laki. Kalau dia kan ada, nih perempuan itu kalau hamil ada yang ngidam buah-buahan, ada yang ngelihat laki tuh kesel mulu, ada. Udah deh, lu yang ngomong sama Gigi deh, suruh siap-siap itu malas apa? Bosnya juga gak boleh, harus senyum, coba senyum. Senyumnya gimana coba? Gue mau bercandain dulu orang itu. Bukan masalah bercandain, bos. Lu yang ngomong sama Gigi, lu siap-siap deh. Bos, bukan masalah bercandain, bos. Bos. Ya udahlah, sebenarnya gitu. Mungkin bos juga masih enggak begitu bisa ngontrol emosi kan. Saya pergilah nyamperin Mbak Gigi ke kamarnya. Mbak Gigi. Mbak Gigi, kenapa sih mukanya bete mulu? Ini bete, Tante Mary gitu nggak enak badan, tapi tuh suruh aku tuh marah-marah terus. Ini malah dibilang bohong, sakit, malah marah-marah terus. Oh, Mbak Gigi lagi kurang enak badan ya? Kan Mbak Gigi ntar malam mau perform di Trans TV, ada acara besar-besaran tuh. Ya iya, makanya maksud Gigi tuh mau istirahat dulu gitu loh, hari ini istirahat pagi, mau istirahat bentar supaya nanti malam tuh segar gitu. Ya udah, ntar habis ini istirahat, kan Mbak Gigi mau les vokal kan? Gue nyanyi sama si Gigi, nyanyi yang lagu Balau Badan. Oh, ini baru pertama kali gue live nih. Emang gue udah jago kan? Bukan, gue kalau teknik gue gak bisa, lu kan udah jago.
Ya jadi gue hari ini datang ke sini mau karena Raffi sama Gigi minta bantuan untuk dilatih vokalnya gitu. Kebetulan malam ini juga mereka ada perform bawain lagu apa namanya lagunya dulu lagunya ada band tuh masih. Ya kalau bisa sih nggak usah ada apa-apa dulu supaya aku ngumpulin tenaga buat nyanyi malam, cuman ya harus di sisi lain juga aku harus latihan karena malam mau nyanyi gitu, jadi bingung gitu. Padahal untuk apa ya, untuk ngomongnya itu lemas, jadi ya gimana sih, kayak ya udahlah gitu, ya setengah hati gitu istilahnya. Kalau nggak nyampe ambil bawa bersamamu kamu bete terus. Cuma ini latihan sebenarnya sih udah ke kali ketiga. Cuma nggak tahu kenapa hari ini kayaknya tadi mereka kayak ada masalah gitu sih. Tadi ada note yang sebelum nyampe tuh ya. Berdua kita lewat. Kurang, masih kurang. Berdua kita lewati. Berdua kita lewati di do, di re sama kedonya. Berdua kita lewati. Kamu yang nggak ini kali, kamu nggak niat kali. Iya bukan, coba. Kamu jangan kayak gitu dong ya. Apa kali bawain lagu ini? Coba. Live. Ya udah tunggu dulu sebentar, ini udah namanya juga lagi hati-hati. Iya, iya. Coba. Berdua kita lewati jalan yang. Ya, intinya aja sih. Berdua kita lewati. Kamu hafal enggak liriknya? Belum ya, lagi. Enggak apa-apa. Mama jangan gitu, aku jadi. Ya rasa. Kamu tuh jangan marah-marah dulu. Ya enggak marah-marah, kamu juga dari tadi marah-marahin aku. Tadi bete-bete udah siapin mangga. Minum dulu. Ya, kamu tuh jangan jadi di kamar marah-marah gitu loh. Siapa yang marah-marah sih? Kamu yang marah-marah. Aku gak marah-marah. Ya orang kan juga lagi latihan, jumpa. Ya gak marah-marah, ya udah kamu juga kayak gak niat gitu. Ih, siapa yang gak niat sih? Apa? Si Raffi bukannya sabar karena aku lagi ngenak badan, dia malah marah-marah katanya aku gak bisa, gak niat latihan gitu-gitu. Udah aku udah diem aja, coba terus. Masih tetap marah-marah, kan gak enak gitu kan. Ya gue jadi gak enak sih sebenarnya tadi posisinya. Datang sini mau latihan vokal, tapi malah ngeliat mereka lagi ada masalah gitu. Aku tuh kenapa sih kayak gitu Tante Mary? Kalau depan orang banyak gitu kan aku malu. Apalagi orang yang baru kenal gitu, kalau depan mama tadi aku udah diem aja. Tapi sekarang dia marah-marah terus, nyanyain aku terus, aku tuh gak suka dengan ya udah, sabar. Mungkin Mas Raffi itu lagi capek, dia lagi banyak pikiran, ngaruh juga kali ke emosinya jadi kurang dikontrol. Mbak Gigi sebagai istri harus sabar ya. Iya. Kenapa dia tuh marah-marah terus kan? Gak cuma dia doang, gitu dia gak enak badan. Iya tahu, tapi maafin bos Raffi ya kalau lagi mendingan mengatakan perasaan Mbak Gigi. Mbak Gigi mendingan sekarang istirahat deh. Ntar kan malam Mbak Gigi mau perform di TransTV. Ntar kalau perform jelek kan malu. Bisa istrinya artis papan atas performnya jelek. Bener gak? Namanya pengantin termesra ya, pengantin termesra kayak di situ kemarin. Terserah dari mana orang-orang terus. Ya udah yang sabar. Kita lewati jalan yang berliku tajam. Lewati jalan yang berliku tajam.
malam itu kenapa sih kayak gitu Tante Mary? Kalau depan orang banyak gitu kan aku malu. Apalagi orang yang baru kenal gitu. Kalau depan mama tadi aku udah diem aja. Tapi sekarang dia marah-marah terus, nyalain aku terus. Aku tuh nggak suka dia main. Ya udah sabar, ya sabar. Mungkin namanya pengantin termesra ya, pengantin termesra kayak di situ kemarin. Mesra dari mana? Orang marah-marah terus. Ya udah yang sabar. Ya udah, aku udah kesel banget. Akhirnya nangis gitu udah. Udah nangis tapi juga lemas, tapi di sisi lain aku juga lega karena satu aku udah nangis gitu. Kalau orang tuh kan biasa kalau perempuan udah nangis udah ah gitu udah enakan gitu, paling enggak tuh unek-uneknya udah keluar. Ya udahlah, kita latihan sendiri aja deh, Bre. Tapi lagunya kan berdua. Lagunya duet gitu. Iya kan? Ya, gue juga bingung deh tadi marah-marah mulu sama gue. Kenapa sih? Gak ngerti, sensitif kayak, gak tau tiba-tiba marah kayak dibilang hamil, gue juga gak tau. Oh iya. Sensitif bro dari tadi, gue pagi-pagi gak bangunin gue, terus gak nyiapin gue baju, terus dari tadi mutung terus malas-malasan, gue udah kupasin mangga. Kan gue pikir nih hamil, gue kupasin mangga, gue berbuat baik, ini juga masih sama-sama, bete. Tapi emang kalau ada kemungkinan hamil kan, kalau istri lagi hamil, suami harus ini, harus apa? Sabar gitu, harus banyak-banyak sabar, nurutin kemauan istri. Tapi kan gue belum punya pengalaman, maksud gue juga bingung kayak gini-gini. Ya justru itu, justru itu sekarang lu ini saat lu untuk belajar gitu. Jadi lu harus lebih sabar aja sih. Ya tadi bro, malas-malasan itu kayak gak niat. Pagi-pagi, lemes-lemes. Gue takutnya nanti malam performnya jelek. Enggak sih, enggak ya. Cuma paling enggak gini aja, lu ngasih taunya jangan marah-marah. Biar dia juga enggak sakit hati gitu. Itu aja sih. Ya udah bro, kalau gitu ya udahlah. Kayaknya kita enggak lanjut lagi enggak apa-apa kali ya. Tapi malam siap ya? Iya, insya Allah. Karena juga susah kalau kayak gitu. Aneh. Rapinya mana ya, sebentar lagi soalnya udah mau mulai. Loh, tadi udah dibilangin, yang ngapain masih dimakan orang? Tapi, kita butuhnya sekarang nih, udah mau mulai soalnya. Mama, saya kan gak tahu, saya kan bilang tadi saya bisa, saya gak tahu. Aku gak tahu beneran. Mas, bisa lo hubungin? Tadi saya udah coba hubungin, tapi gak bisa. Kalau misalnya Mas gak bisa, ya saya juga gak bisa dong. Baru. Hubungin lagi deh, Pak. Sampai di Trans TV aku emang nggak bareng sama Raffi karena kan dia dari acara lain, tapi emang udah janji kita janjian nyampe di Trans TV jam 8. Nah karena aku yang datang duluan, datang pertanyaan pertama dari orang-orang Trans TV adalah Raffi mana, dan aku pun juga nggak tahu Raffi di mana. Nah sambil nungguin Raffi, akhirnya aku tacap-tacap lagi, tacap makeup, tacap rambut. Soalnya pas sampai di tempat, kata orang makeup orang rambutnya ada yang kurang jadi tambah-tambahin gitu. Sambil masih gak enak badan juga, aku tuh masih gak apa ya, masih leng-lengan juga gitu. Sampai si mbak yang makeupin aku sampai nanya, "Mbak, gak enak badan ya gitu, kenapa sih kok lemes banget?" Dalam hati aku, orang lain aja tahu, masa suami aku gak ngerti sih gitu. Jangan marah-marah dong sayang, aku udah naik ojek tau gak? Lihat jam mulai aku berantakan. Hei, Pak. Jangan marah-marah. Aku juga tadi udah naik ojek. Kok biasanya kok kalau aku naik ojek kamu gak khawatir? Kok kamu cuek aja? Jangan, aku udah cuma nanya, aku naik apa? Yaudah, lihat aku dulu. Jangan marah-marah. Pokoknya terlepas kita dari tadi pagi berantem, siang berantem, sore berantem, kita sekarang berdoa ya, mudah-mudahan acara kita lancar,
maafin aku kalau aku bikin kesel dari pagi. Udah pun gue minta maaf. Beneran minta maaf. Aku juga minta maaf beneran. I love you. Udah berdoa yuk. Dalam hatiku, wah kayaknya dia dapat ilham nih. Paling gak mungkin dia udah lega gitu, kayaknya dia udah gak mau marah-marah lagi gitu. Terus ya udah akhirnya dia minta maaf kalau dia udah marah-marah. Jadi kita harus semangat, dia pokoknya nyemangatin aku gitu. Jangan jangan bete-bete lagi gitu, kita sama-sama bismillah mau nyanyi. Aku udah rapi belum? Agak kusut nih gak apa-apa ya? Mau di steam dulu. Gak usah. Gitu dong, suaminya diperhatiin. Nah gitu dong bos, baik kan. Kalau berantem kan gak bagus, apalagi baru pengantin baru, malu. Lu jangan banyak bacot ya, enak. Lu jangan banyak bacot ya, Pak. Request deh aku, pelukan ciuman lagi dong. Jidat, jidat. Bibir kiri, bibir kanan. Kalau bibir emang boleh. Ntar malam bibir ya, di rumah. Kamu tadi yang lupa lirik ya? Kamu yang lupa. Kamu lupa. Kamu lupa. Kamu. Bapak jelas-jelas bos tadi. Lihat ya, Tante Mary. Ya, gue mah bukannya lupa, emang gue mah. Enggak, kalau aku mah takut gara-gara tinggi, aku takut gemeteran. Kamu lupa tadi. Enggak, kamu yang lupa lirik. Enggak, kalau gue latihannya set, tadi dia ngambek. Makanya tadi. Oh, marah-marah. Kita balik bete deh, udah kan udah maaf, mana sih bos? Bentar ya, bentar ya. Yang? Mana sih dia? Nah, kamu tuh dari mana sih? Itu toilet, aku dapet. Kamu dapet apa? Dapet. Iya dapet apa? Dapet menstruasi datang bulan. Follow the feeling, the thought of you.